Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa Nabawi TV dan juga para kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mentafakuri firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, yang dalam kesempatan kali ini kita telah sampai kepada firman Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam episode sebelumnya kita telah mentafakuri firman Allah yang berbunyi iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. Kemudian setelah ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kisi-kisi. Memberikan kita sebuah ajaran bahwa pertolongan yang paling besar yang harus senantiasa kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pertolongan hidayah. Karena hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Kita sering meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Ketika kita ada hajat ingin naik jabatan, ketika kita hajat ingin lulus ujian, ketika kita ada hajat ingin membangun rumah, ketika kita ada hajat ingin membuat ini dan membuat itu, kita selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sah-sah saja kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal tersebut. Karena memang Allah yang memerintahkan. Tapi kadang kita sering lupa bahwa ada satu yang Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita, bahwa maunah yang paling penting yang harus kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maunah hidayah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Sirajul Munir mengatakan bahwa ihdinash shiratal mustaqim bayanun lil maunatil matlubah. Bahwa kata-kata ihdinash shiratal mustaqim adalah bentuk maunah yang sedang dicari, yang diinginkan, yang diminta. Inilah maunah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan, seakan-akan Allah mengajak kita berbicara, kaifa u'inukum ya ibadi, bagaimana aku membantu kalian wahai hamba-hambaku, wa huwa a'lam, dan Allah Maha tahu. Kemudian kita sampaikan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Kemudian petunjuk ini atau hidayah ini ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul iman dan yang kedua adalah hidayatul tathbit. Hidayatul iman adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang hatinya masih mengingkari akan keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila permohonan hidayah ini diharapkan atau dimunajatkan oleh mereka, maka maknanya adalah ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan Islam. Karena makna shiratal mustaqim sendiri, para sahabat atau para ulama dan para salafus saleh memiliki penafsiran yang berbeda-beda, akan tetapi semua bermuara kepada satu muara. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas dan Imam Jabir bin Abdullah, bahwa makna dari shiratal mustaqim adalah al-Islam. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa shiratal mustaqim adalah Al-Quran. Sayyidina Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa shiratal mustaqim adalah tariqul jannah. Sayyidina Sahal bin Abdullah mengatakan bahwa shiratal mustaqim adalah tariqus sunnah wal jamaah. Kemudian Sayyidina Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengatakan bahwa shiratal mustaqim adalah tariqu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi dari ini semua yang harus kita minta pertama adalah bahwa hidayah ini harus senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keterangan hidayah yang selanjutnya dan juga melengkapi makna surat Al-Mustaqim. Insyaallah akan kita bahas dalam episode yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.